Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di mana pun anda berada, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan juga kita selalu dimudahkan oleh Allah dalam setiap aktivitas kita. Di kesempatan kali ini di program Tanya Ustadz, spesial hari Senin tentunya bersama narasumber kita ada Ustadz Abdul Rashid Hafizullah Ta'ala kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Ya, Rabbal Alamin. ya baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat salah di mana pun anda berada yang ingin bertanya nantinya bisa menghubungi kita di 06179.4282. Dan insya Allah nanti juga kita akan membacakan beberapa pesan singkat yang telah masuk pada kita. Dan sudah ada enam pertanyaan yang sudah kita rangkum. Dan bagi sahabat semua juga nanti yang punya permasalahan agama juga bisa bertanya. Kalau misalnya bisa dijawab, insya Allah akan dijawab secara langsung. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah, inilah program Tanya Ustadz. Ya, bagi sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun anda berada, sebelum kita membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita, kita mengajak terlebih dahulu yang bergabung di 0617944282. Uh, set Ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita ya. ini hmm. Salah satunya adalah ini berkaitan dengan air zam-zam ya. Karena kita sering kalau orang pulang umroh atau haji ya, hmm. sering mampir ke rumah mereka Betul. Walaupun cuma dapat air zam-zamnya sedikit <laughs> <itu>. <laughs> ya. Ini pertanyaannya saat, bagaimana, uh, bolehkah seseorang itu bertabaruk dengan air zam-zam sendiri? Saat? Baik, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim sallallahu wasallam wa baraka ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia dan pendengar radio Arisalah dan seluruh uh, penonton dan juga yang menyaksikan acara ini semuanya semuanya antum dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Amin. Terkait dengan pertanyaan tadi apakah air Zamzam memang bisa dijadikan sebagai uh, air yang dianggap bisa apa ya memiliki keberkahan atau dijadikan ya. sebagai tabarruk gitu kan. Hmm. Nah, kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ya. Jabir mengatakan, "Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma'u zamzam lima syuribalahu." Dalam riwayat Ibnu Majah. Hmm. Er, zamzam itu tergantung untuk apa dia diminum. Nah, artinya kembali kepada niatnya. Kembali kepada niat orang yang meminum ya apakah niatnya memang untuk kesehatankah, untuk kecerdasankah, atau mungkin untuk uh, penyakitnya supaya dihilangkan dan seterusnya dan seterusnya uh -uh. itu dimungkinkan yeah. dengan hadis ini. Kemudian juga dalam hadis muslim yang lebih tegas lagi, uh -uh. innaha mubarokatun, uh -uh. innaha tohamu ta'min to Sungguhnya air zam-zam itulah air yang diberkahi, yeah. ya air yang diberkahi, uh, innaha tohamu ta'min to dia adalah makanan yang bisa mengenyangkan. Uh -uh. Jadi uh, dengan orang meminum Zam-zam yang ditujukan untuk mengenyangkan dirinya itu juga akan bisa dapatkan. Jadi iya. tergantung kepada niat di awal niat -niat. tadi. Dan memang dia hmm. diberikan rekomendasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innaha mubarokatun. Zam-zam hmm. itu adalah air yang memiliki keberkahan. Yeah. Yeah. Innahal ta'amut tu'min ta Dia adalah uh, makanan yang mengenyangkan. Yeah. Nah di dalam riwayat Abu Daud atau Yalisi, Rasulullah hmm. hmm. Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Shifa yeah, suqmin Air zam-zam itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Artinya hmm. menjadi obat. Yeah. Jadi intinya bahwa kembali kepada pertanyaan tadi, bolehkah dijadikan sebagai tabaruk? Tabaruk kalau mencari keberkahan, mencari kebaikan. Yeah. Mencari kebaikan dari air zam-zam ini. Ini masalah, karena memang ada rekomendasinya, ada dasarnya, ada ada panutannya ya dari Nabi SAW. Ini tidak ada mengapa. Apa? Yang yeah. mengapa itu kalau memang tidak ada uh, rekomendasinya, air tertentu, umpamanya yeah. di negeri kita ini dulu ada air sumur, si kah, si polankah, si polankah yeah. atau ada air uh, tujuh sumur yang uh, mm. ini dan itu itu tidak ada rekomendasinya ini yang bisa jatuh kepada kesyirikan. Yeah. bahkan nah. ada penelitian juga air yeah. di Indonesia ini uh, kebanyakan bercampur dengan tinja. Iya yeah, karena emang penelitian seperti itu. Iya yeah, <laughs> karena memang dianggap apa ya karena mm. rumah masyarakat ini kan berdempetan, uh, berdempetan dan memang uh, apa ya yang namanya MCK-nya itu kan yeah. berdekatan dan itu Benar. mungkin penelitian itu saya kira bisa bisa juga benar bisa tidak tapi yang yeah. jelas itu kan penelitian benar nah, begitu Wom, so, entah, entah. dalam redaksi hadis yang disebutkan tadi kan yeah. mubarakatun dan yeah. seterusnya mm. kalau siapa yang minum tergantung niatnya juga Betul. dari saya uh, uh. ini kan kalau diminum yeah. bagaimana kalau misalnya nggak minum dan misalnya digiur kepala segala macam atau ngambil berkah mm. ini mungkin karena udah udah apa udah botak rontok mm. nomdala tumbuh rambut nih segala macam yeah. atau penyakit di mana diusap gitu ini mm. boleh nggak Sebenarnya kalau keumuman hadis itu nggak ada masalah, hmm. Keumuman hadis itu, ya, tetapi memang sebaiknya kita uh, apa namanya nih mengikuti saja uh, hmm. arah hadis itu tadi bahwa hmm. memang dia diminum, hmm. ah diminum. Kalau memang mau di, dah kan banyak juga itu yang memandikan apa ya mandi dengan itu nggak ada masalah, boleh saja. Hmm. Karena memang lagi-lagi kita katakan dia sudah di direkomendasikan, yeah. ya diberi jaminan, ditazkiyah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, nggak ada masalah dan memang Orang kadang-kadang apa ya zam-zam uh, ini ya kadang-kadang mungkin saya tidak tahu sebagian yang saya dengar itu kadang-kadang hmm. mereka ragu dengan zam, zam 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 terutama yang di Indonesia ini gitu. Iya karena uh. kalau stempel dan seterusnya tulisan Arab ya, di plastik itu, kan itu bisa dicetak. bisa diceta, saja ya? kan itu gampang orang ini hmm. tapi yang uh, keaslian atau keoriginalan hmm. daripada air itu yang kita ragu karena dari sisi eh. warna kan sama aja gitu kan. Benar. Putih nah, aja putih gitu. Putih aja gitu. Mungkin rasanya mungkin sedikit agak berbeda kalau zam-zam itu, tapi hmm. secara umum dari sisi warna dan lain lainnya sama aja gitu, air putih biasa hmm. gitu. Bahkan sangat diragukan ketika dijual hmm. harganya murah. <laughs> jadi akan lebih meragukan lagi gitu hmm. ya. Benar. Karena penting harga aja <laughs> ya gitu. Kan. Ya, jadi intinya ini bahwa air benar atau tidak ini? Nah, betul. Jadi kalau intinya kalau memang hmm. air zam-zam yang beneran gitu hmm. kan. Ya, mungkin kalau kita lebih supaya lebih menjamin ke keasliannya ya kita ke sana aja. Ya, atau ya. pas umroh, titip, kita titip, ya. nggak ada masalah kepada orang-orang yang kita uh, percayai, ya, kita hmm. ke Mekah, ya, kita hmm. ke Madinah, eh, rizam Masya Allah, di Masjid Nabawi, di Masjid Al Haram itu sangat berlimpah. Iya. Ah demikian, Allah taala. Karena sempat juga melihat beberapa video seringan mm -mm. Uh, ada kesalahan jamaah umroh uh, mm. Indonesia mungkin nggak pernah lihat zam-zam air, iya. air biasa kran dianggap air zam-zam juga. Iya. Uh -huh. nah, ini gimana saya <laughs> keyakinannya <laughs> ini air zam-zam <laughs> iya, iya. nih padahal bukan nih. Ini tentu kekeliruan ya terlalu yeah. berlebihan. Tidak semua air juga yang ada di sana itu zam-zam. Iya, saya air kira air... ada dia kalau di masjid Nabawi itu kan ada tempat khusus dia. Kayak dispenser gitu. Ah, dispenser situ ya. dan memang cangkir-cangkirnya itu ada. Itu air zam zam. Ada pun hmm. air yang keran sana di kamar mandi, ya, enggak Jadi gitu, ya, air biasa. Air laut hmm. yang disuling. Ya. Betul. Karena memang pemerintah Saudi agak kesulitan ya mendapatkan air, sehingga uh, teknologi mereka gunakan yaitu air laut yang di sana itu mereka suling sehingga tidak hmm. lagi asin. Nah, hmm, demikian benar. Allah taala. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Uh, sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat di mana dimanapun anda berada yang ingin bertanya di kesempatan kali ini bisa menghubungi kita di 061794282. Ustadz ada Pertanyaan kedua yang masuk, Ustaz. Yeah. Ini berkaitan tentang warisan, Ustaz. Yeah, uh, paman saya dari pihak ayah meninggal dunia mm -hmm. dan mempunyai seorang anak perempuan. Yeah. Sementara istrinya telah meninggal dunia. Mm -hmm. Sedangkan kami adalah anak-anak dari saudara lelaki sekandung paman kami. Mm -hmm. uh, terus uh, paman kami yang meninggal dunia, berarti ponakkan, saya. Yeah, keponakan saya. Iya, statusnya keponakan. Dua lelaki dan dua anak perempuan. Bagaimana cara membagi warisannya, Ustaz? Ya jadi kalau kita lihat di pertanyaan tadi, di hmm. kalau kita sisir, ya, yeah. eh, ada seorang laki-laki yang hmm. dia itu meninggal dunia, yeah. dan dia meninggalkan satu anak perempuan. Benar, kan? Itu istri sudah meninggal, istri sudah meninggal duluan. Yeah. Oke, okay, jadi ada satu laki-laki, ya, yeah. kemudian meninggal dan meni men me 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 apa namanya, ini, dan yang ditinggalkannya ada, se ada seorang anak wanita. Benar, tapi di sana. Ada keponakannya, anak-anak iya, paman, anak-anak anak abangnya atau anak anak -anak abang. adiknya iya, gitu benar. kan, yang meninggal benar. itu maksud saya. Benar. Nah, kata para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada, ya pembagian ini kan dibagi langsung oleh Allah SWT lewat warisan ini kan. Maka si anak wanita ini, anak kandungnya tadi itu mendapatkan setengah dari harta warisannya. Contoh harta warisannya satu juta umpamanya, hmm. ya, bagaimana berapa dia dapat? Setengah dari satu juta itu berarti lima ratus ribu. Hmm. Kemudian yang yang setengahnya kemana? itu menjadi uh, apa namanya ini menjadi hak daripada anak laki-laki yang dua orang tadi hmm. anak pamannya dapat juga saya ya anak pamannya itu kan hmm. ada pun anak perempuan nggak dapat anak perempuan yang uh, anak pamannya juga nggak hmm, dapat saya nggak dapat yang perempuan nggak dapat yang laki hanya dapat itu yang hmm. dapat iya. jadi yang, la yang laki itu mengambil sisa hmm. yang setengah tadi berarti kan tadi lakinya ada dua ya, ya benar. berarti satu masing-masing dua -masing ratus ribu dua ratus ribu Ah yeah. nah, demikian penjelasannya para ulama e, mengatakan tentang perkara seperti ini. Allah yeah. Kalau kita berbicara tentang warisan juga luas ya dan yeah. sensitif saya. Iya yeah, betul. Jadi Nanti memang tiba-tiba tiba, yeah. eh, ini kok dapat yang laki betul. ini. Betul. Jadi memang perempuan nggak dapat. Uh, kita apa ya memahaminya. Pertama. Kita harus yakini dan pastikan hmm. diri kita beriman dengan ayat ayat Allah SWT dan hadis hadis Rasulullah saw Rasulullah. terkait dengan pembagian warisan. Pembagian hmm. warisan itu bukan orang yang membaginya langsung. Ya. Allah SWT langsung membaginya. Karena sensitifnya. Ya. Jadi untuk ini setengah, untuk ini setengah, untuk ini dua per tiga, untuk ini seperti umpamanya untuk wanita adalah anak perempuan satu orang setengah untuk istri kalau dia punya anak adalah seperdelapan kalau dia nggak punya seperempat untuk suami setengah kalau dia punya anak menjadi, jadi seperempat ya hmm. dan seterusnya dan seterusnya itu yang yang bagi ya Allah SWT, nanti bisa dicek di, ya. di, di surah An-Nisa itu kan. Benar, Kemudian ya. juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Intinya bahwa ya. uh, pembagian itu di diapakan dulu, dibagi secara syar'i. I. Adapun hmm. nanti setelah dibagi secara syar'i, ah aku mau ngasih uh, kakakku lah, mau ngasih adikku lah. Nggak ada masalah. Ya. Tetap, tetapi yang menjadi kita pastikan itu bahwa pembagian itu syar'i dulu. Ya. Itu hitungannya udah jelas dulu. Ah gitu, si Polen dapat apa, si Polen dapat apa. Yang menjadi masalah di kampung-kampung, hmm. di masyarakat itu kan. Uh, otomatis saja kalau anaknya yang ini dapat rumah, orang ini dapat ini, itu nggak nggak syar'i bagian yang seperti itu, nah hmm, begitu. Jadi nggak nggak syar'i. Kita bagi dulu syar'i, nanti udah bagi dapat syar'i bagian masing-masing. Lalu mengatakan bagian ini bagianku yang ini ku untuk si polan, tapi udah jelas bagiannya berapa gitu. Yeah, itu Tidak dia, ada masalah. Mm. Dia hibahkan atau dia kasih sama keluarganya yang lain. Adapun hmm. sebelum dia diadakan pembagian secara syariah... dibagi-bagi langsung begitu, maka ini hmm. mukhalafatu syariatillah tabaraka wa ta'ala. Ini tidak iya. boleh. Dan ini terjadi saat di yeah. beberapa daerah ada itu rumah itu uh, mau gimana pun akan jadi uh, hak wanita. Hak wanita, sedangkan, ada yang paling kecil. Iya, hmm. sedangkan lelaki dia harus minggat karena kan akan menikah dan seterusnya. Iya, jadi itu tadi harus Akhirnya, dibagi dulu saya secara ya. syariat baru dibalikkan. Ah, kalau kalau memang mau. Oh gitu. Nah, gitu. Maksudnya kalau Artinya kalau ingin memang dia tanazul, iya, apa namanya, tanazul itu dia tidak uh, mengambil haknya gitu, mm -mm. kapan dia tanazulnya? Tanazulnya dia setelah dibagi secara syari itu. Iya. Bukan uh, begitu meninggal, lalu dibagi-bagi aja gitu tanpa melihat uh, tuntunan tolak ukur syar'inya itu enggak nggak iya. benar. Nah, begitu. Tapi ingat ya, harta yang memang ditinggalkan itu memang layak dibagi, kalau hanya... Mangkok sebiji, iya. uh, sepeda sebiji, itu enggak ya. Memang, Akhirnya memang... harus di ini ban lepas satu <laughs> nanti... Iya memang, memang layaklah dibagi gitu ya. Artinya hartanya memang ini. lagi punya juga, harga. Saya. Punya harga. Lagian hmm. juga begini, yang dibagi itu harta yang memang sudah dikeluarkan beberapa hak yang harus ditunaikan. Ada hmm. utang di sana, mungkin hmm. juga ada wari, ada wasiat, mungkin juga ada kita katakanlah utang-utang ya. Penyelenggaraan iya, jenazahnya, hmm. ya, nadar-nadarnya ini diselesaikan dulu. Jangan hanya semangat bagi-bagi aja. Ya, Sebelum ayo. sampai dibagi-bagi itu itu dulu selesaikan. Karena semangat bagi-bagi akhirnya misalnya ah. sang bapak meninggalkan ibu eh? akhirnya ibu yang nanggung hutang Eh? Ah, itu itu nggak boleh. Jadi ya. boleh. Ya, gitu. Jadi selesaikan dulu semua nih terkait ya. dengan jenazah itu. Hmm. Jangan sampai nanti utang-utangnya ada, ya mungkin nazar-nazarnya ada, wasiatnya ada di di di, di, hmm. di apa namanya ini di di dikesampingkan di semua untuk demi untuk pembagian cepat ini diharamkan, tidak boleh. Ya. Jadi itu, itu bukan hak mereka gitu. Jadi mereka selesaikan dulu nih yang terkait dengan jenazahnya, hmm. ya, baru mereka bisa bagi. Ya. Nah, demikian, Allah Saat Kalau misalnya ada sepeda sawah hmm. yang ditinggalkan, uh, sang bapak meninggal, Tinggal ya. ibu dan anak-anak. Uh, tapi nggak dibagi dulu, uh, bahkan mungkin ini cuma sepeda tanah daripada dijual, dipecah-pecah mm. dijual kan nanti harus beli beras. Yeah. Uh, akhirnya ya kita makan sama-sama. Nah, ini mm. boleh seperti ini atau tidak? Sebenarnya solusi bagusnya tetap aja dibagi, hmm. tetap aja dibagi dan anak-anaknya ya mestinya tanazul setelah dibagi oh bagian yeah. miskin bagian sekian udah enggak apa-apa kita serahkan untuk ibu aja dulu. Iya. Yeah. Ah daripada gitu. beli beras A -a -a, gitu kan itu, mahal juga Betul soalnya. itu anak-anak yang berbakti. Yeah. Nih, jangan sampai apa ya? Uh, itu tadi kan hanya sepetak. Mm -mm. Itu kan memang berharga juga Benar. Gitu kan. Jangan sampai nanti ibu kita ini terlantar. Itu tanggung jawab anak-anaknya untuk memberikan nafkah kepada ibunya. Dan yeah. itu pintu surga semestinya kita berlomba ya untuk merawat ibu kita ayah ya, kita. Benar. Aa, begitu Allah Ta'ala. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Uh, yeah. Sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat risalah di mana anda berada yang bertanya di 0617944282. Kita rehat sejenak. InsyaAllah kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya bagi sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali lagi di segmen kedua. Kita mengajak bagi sahabat semuanya yang punya pertanyaan bisa menghubungi kita di 06179 Semari kita menunggu penelpon yang ya. masuk menghubungi kita. Uh, ini ada pertanyaan yang sudah masuk kepada kita. Ya. Uh, Ustaz ada keyakinan di daerah saya kalau seseorang meninggal kecelakaan. Ustaz? Ya itu nanti akan ada Ustadz yang menjemput arwah bapak pulang ke rumah. Hmm. Uh, apakah keyakinan dan perbuatan tersebut benar uh, Karena kan takutnya gentayangan dan seterusnya. Soalnya ini nggak tenang ya, mungkin Tuh. karena ditabrak dan uh. seterusnya. Nah, ini gimana? Jadi begini terkait dengan perkara ini bahwa ketika ruh itu dicabut oleh malaikat, hmm. kita tahu bahwa ketika ajal seorang itu sudah mendekat, maka malaikat maut dan rombongannya akan datang dan dia hmm. akan duduk di sejauh mata memandang. Tetapi yang tahu itu hanya orang yang akan meninggal ini dan hmm. dia nggak bisa ngasih tahu lagi kepada orang sekelilingnya. Karena sudah ini ya. Iya, dia sudah 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 di ibaratnya sudah kalau yang seperti di di, di, di kita ini sudah di karantina. karena dia akan dieksekusi mati. Sehingga hmm. selnya tidak lagi disamakan dengan sel iya. umum gitu kira-kira. Nah, jadi sudah di karantina. dia sudah mulai. Mau jumpa pun nggak bisa lagi. Ya. Sudah nggak bisa. Hmm. Nah, gitu. Jadi intinya bahwa kalau orang sudah berada di mendekati ajalnya sudah sakaratul mat begitu maka malaikat datang tentu malaikat akan datang sesuai dengan amalan si amba kalau si amba ini hmm. adalah orang yang soleh hmm. maka malaikat akan membawa kain kapan dan wawangian dari surga semoga kita dapat ini amin ya allah alamin. adapun orang orang yang tidak baik ya mungkin hmm. orang kafir itu kapannya sudah jelas ya dari neraka wawang, wawanginnya juga Iya, wangi dari neraka gitu. Gimana itu kan? Berarti nggak wangi? <laughs> ya, ya, namanya neraka kan. <laughs> eh, ya, nah gitu. Taib. Jadi setelah itu hmm. maka ruh itu akan dicabut dari kaki. Dia dari kaki. Cabut hmm. kaki, lalu setelah kaki sampai nanti di mata. Makanya kalau orang meninggal ini kan terbelalak dia matanya. Karena kata nabi saudara, idakum basar. Kalau ruh itu dicabut maka mata pun mengikut. Jadi maka kita disunahkan hmm. untuk menutupnya. Ketika hmm. dia sudah memang benar-benar meninggal dunia. Nah, ketika ruh itu memang apa namanya sudah dicabut dan diletakkan di kain kapan putih tadi, lalu malaikat naik ke atas. Sehingga malaikat yang ada di langit saya bertanya-tanya, ini ruh siapa nih wanginya Masya Allah. Ini kalau uh, roh eh, ini kaum muslimin orang soleh. Yeah. Jadi malaikat akan bertanya, ini ruh siapa wangi kali sekali macam. Sampai nanti di hadapan Allah SWT, Kata Allah wajah sudah kembalikan roh-roh itu kepada jasadnya dan berikan dia afrishu minal jannah nikmat dari sorga itu sudah mulai di diarahkan di Ini uh, dibalikan ketika kita sudah ya. di alam kubur. Ya, jadi dibalikan hmm. ketika kita nanti sudah di alam kubur kan ya. sudah kan bertemu lagi tuh Benar. Jasad kan nanti sebelum diselesaikan payahnya ketika dikuburkan kan datang lagi ruh itu. Ya, namanya kehidupan barzah ya, bukan kehidupan Gila. dunia lagi. Hmm. Kan malaikat datang untuk bertanya. Dua yeah. malaikat kan mengkarwan bertanya dan memukul jika tidak mampu dijawab oleh uh, si mayit Dan itu yeah, disebut yeah, dengan fitnah kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan malaikat kepada si mayat dalam kuburan. Soalul mayat. Nah yeah. ya, itu dia. Jadi uh, itu terjadi dan selesai. Dan itu di Allah Allah semua ruh ini. Tidak ada yang ketayangan tadi. Yeah. Jadi siapa bilang ketayangan? Ini. Yeah. Kan, yeah. Jadi, ini adalah keyakinan-keyakinan itikot-itikot yang keliru gitu loh. Saat anak mau menyinggung sedikit tadi mm. kan Ustaz bercerita tentang kalau misalnya ruhnya yeah. kalau ruh kaum muslimin orang-orang soleh mm. wangi. Kalau yeah. misalnya yang orang kafir, mm -hmm. maka itu kan bau dan malaikat juga ini siapa bau kali. jijik segala macam gitu lah kira-kira. Mm. Nah, makanya udah kata Allah kembalikan di bumi lagi dan dan, dan dia dihajar lah. Artinya uh, apa namanya? Mendapatkan apa yang? Ya, sesuai dengan ini. Jadi neraka mm. pun sudah mulai disemprotkan. Ya, sebagai bentuk DP-nya oh, DP lah. Karena memang di apa ini e, kubur itu itu menjadi penentu kita ke depannya gimana gitu. Baik atau tidak Iya, ya, jadi kalau memang sudah di kuburan kita sudah nikmat, ya yakin dan percayalah ke depannya ini akan lebih nikmat. Ya. Tapi kalau di kuburan kita sudah adab, ah udahlah. Ke depannya ini akan lebih sulit lagi. Nauzubillah. Iya, makanya dikatakan oleh para ulama, al-qabru awalu manzilah min manazil akhirah. Kuburan itu merupakan persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan di akhirat gitu. Hmm. Ini tempat pertama ini. Jadi hmm. ini menentukan gitu. Menentukan bagaimana perjalanan selanjutnya. Jadi kalau kita baca perjalanan para ulama tentang uh, safar ruh ila ila uh, ilal akhirah, perjalanan ruh ke akhirat itu hmm. yaitu. Jadi intinya apa? Tidak ada yang namanya ruh itu gentayangan, tidak ada ruh itu namanya pulang ke rumah enak-enak, enggak. Dia menghadapi sana itu. Iya, ada keyakinan juga hmm. kalau hari Jumat malam Jumat nanti pulang. Sisakan masih sedikit di bawah apa? Nah ya. itu itu itikot intikot batil dan itu hmm. tidak benar. Jadi kalau memang dia sudah orang-orang soalnya, nanti ruh ruh itu akan akan di, di, di apa ya? Ada yang di kalau dia orang-orang syahid umpamanya, dia akan dimasukkan ke uh, tembolok burung ya, hmm. akan berterbangan di surga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semuanya itu intinya tidaklah boleh main-main orang gitu, hmm. nggak ada main-main. Jadi semuanya itu berada di genggaman Allah SWT dan ingat firman Allah Azza Jalla, ya orang mungkin kadang-kadang salah mengartikan. Ya. Terkait dengan surah uh, Al-Qadar. Mm -hmm. Ya. Tanah zalul malaikat tua ruh, turunlah pada malam Laitul Qadar itu, malaikat dan ruh. Mm -hmm. Ruh di sini bukan maksudnya ruh orang, Jibril. Iya, mm -hmm. <tuh> Ini secara tafsir gitu ya. Iya, <tuh> jadi... Mas, mungkin orang, oh ini kan ada ruh Tanazal, keluar dia turun. Makanya di Ramadan kadang-kadang banyak orang doa mm -hmm. selamatan karena ruhnya uh, yeah. uh, apa yang keluar. Enggak, ruh di sini maksudnya adalah Jibril alaihissalam. <tuh> al <tuh> al iya. Yeah. Jadi intinya apa? Intinya bahwa ruh itu berada di genggaman Allah SWT. Jadi nggak ada ini ceritanya pulang ke rumah, nengok anak segala macam. Itu hanya diakali-akali oleh jin, oleh syaitan. Hmm. Ya. Orang yang percaya itu percaya aja gitu. Jadi ada ustadz-ustadz yang notabene dia ustad katanya, tapi memiliki keyakinan-keyakinan seperti itu. Nggak ya. ada. Itu para sahabat yang meninggal di perang Uhud, yang meninggal di peperangan. Adakah begitu perlakuannya? Nggak ada. Benar. Ah, Padahal begitu. Rasulullah masih hidup di zaman itu Masih hidup, kan banyak yang meninggal Bener. Sahabat di, di perang Uhud itu Di antaranya ada Hamzah, Musa bin Umair Dan lain-lain, para sahabat Bener. Nggak ada yang pernah seperti itu oh, Nanti uh, coba Rasulullah bawa ruhnya ke rumah <laughs> Nggak ada yang seperti itu gitu Bener. Jadi ini intinya Ini itikot-itikot itikot batil hmm. ya, Yang tidak boleh dipercayai Artinya kalau sudah meninggal orang itu sih sudah berada di genggaman Allah Subhanahu Ya kita hanya bisa berharap dan berdoa kepada Allah, ya agar Allah mengampuni dosanya, menerima hmm. amal solehnya dan seterusnya dan seterusnya. Biasanya kalau yang kadang-kadang uh, kan oh, saya lihat uh, si pulaan padahal sudah meninggal. Yeah. Ini yang menyerupai jin atau gimana? Jin memang betul-betul. Jin, jin itu memang gampang. Yang enggak hmm. bisa saya oleh syaitan dan jin ini kan mak nabi. Hmm. Kalau Nabi, kalau kita lihat di dalam mimpi dan dia betul adalah Nabi ya Nabi, karena Jin nggak bisa ber uh, apa namanya itu ber, menyerupai, uh, ya tidak bisa dia uh, bertamasul atau beridisal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak bisa uh, menyerupai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu intinya. Jadi kalau kita lihat dia di dalam mimpi, nah, itu betul adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hmm. tapi tentu orang-orang yang bermimpi dengan Nabi kan juga tidak tidak ini, tidak banyak begitu. Benar. Sat, uh, ya? Kita ada penelpon yang sudah hmm. terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Kadan dan Ijin. Iya, Bapak Kadan, silahkan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Uh, izin bertanya. Silakan, Pak. di dalam uh, bermahat. kita tidak boleh apapun yang bawa oh, imam tidak, tidak, tidak menginginkan kita bertakut segala rupanya dari, sini, dari asam, sampai dalam beribadah Ustaz. Ini dalam bermanhat ya? Iya, bagaimana? Bisa diulang pertanyaannya, Pak Gadan? Uh, kan, ketika uh, kita kita, kita uh, tidak apa dibuat kan, menyelesaikan uh, imam adab yang bagus. Jadi, kadang-kadang iya. gitu, 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 kan, kadang-kadang iya. Jadi yang sayang saya mau disebutkan, belum disebutkan atau dicontohkan, uh, khususnya ulama yang bermasalah sapi, khususnya ulama yang bermanfaat sapi yang menyelisih imam masapi siapa saja di dalam masalah apa saja supaya saya paham. Ustaz. Ya, syukur. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah terima kasih buat Pak Kadan walaupun suaranya terputus-putus saya. Ini berkaitan tentang mazhab nih, kadang-kadang mm -mm. kan mengaku bahwasanya ini pahamnya uh, Syafi'i tapi mm -mm. menyelisih dan seterusnya. Mm -mm. Ini gimana, Ustaz? Iya, jadi secara umum kita katakan begini. E, bermadhab ya, bermadhab itu memang di, di, di oleh para ulama apakah boleh bermadhab apa tidak. Nah, hmm. gitu kan. E, kalau kita baca Penjelasan para ulama terkait dengan masalah ini iya. bahwa kalau memang kita mau bermadhab, saya condong kepada pendapat yang mengatakan boleh bermadhab, boleh hmm. bermadhab, tapi tidaklah dia fanatik dengan madhabnya. Iya. Intinya begini, orang yang bermadhab ini harus kita pahami bahwa dia adalah orang alim, bukan orang awam. Iya. Jadi saya sampaikan sekali ini lagi. Ada perbedaan. Iya. jadi kalau kita baca penjelasan para ulama ya hmm. tentang eh, apa namanya ini, tarikh madhab umpamanya. Hmm. itu dijelaskan di sana bahwa mazhab itu konsumsinya orang alim bukan konsumsinya orang awam itu satu yeah. karena kalau orang yang mengatakan dirinya bermadhab a bermadhab syafi'i bermadhab maliki hambali hanabi dia harus paham tentang usul madhabnya dulu yeah. apa usul madhab ini gitu hmm. kemudian bagaimana mereka cara istimbatnya gitu sehingga yeah. mereka pada, sampai pada Suatu kesimpulan itu hmm. jadi jangan kita ini orang awam ya sebenarnya nggak berhak dia bermadhab jadi kalau orang awam itu semestinya sikap yang benarnya adalah dia mengikuti asatidah atau orang alim yang dianggapnya sikoh Berarti harus taklik Dia dia sebenarnya ittiba gitu, ikuti itiba. ya mengikuti apa namanya ini? Ya uh, ustad atau gurunya yang dia memang anggap dia adalah orang yang bisa dipercayai dalam perkara agama gitu. Ya. Jadi tidak dia berhak untuk bermadzhab. Karena marahab itu konsumsinya orang ulama. Hmm. Mana ada orang awam, kalau kita lihat, umpama ibnu Hajar al Asqalani dia madzhabnya syafi'i. Ya Nawawi, syafi'i. Ini kan orang-orang al-Muzani, syafi'i. Yeah. Jadi orang-orang yang memang, apa ya, orang ulama' gitu loh. Jadi hmm. bukan konsumsinya orang awam, orang awam ini. Yeah. Itu satu hal, harus kita pahami bahwa memang kalau ditanyakan apakah bermadhab itu boleh anda pribadi contoh kepada pendapat yang mengatakan boleh tapi tidak boleh penantik. Karena memang ada sekelompok ulama' di sana, yeah. nggak boleh, mem nggak membolehkan madhab. Yeah. Ah begitu. Nah, kembali ke masalah tadi, bahwa banyak orang kadang-kadang di negeri kita ini, khususnya, hmm. menisbahkan dirinya kepada mazhab Syafi'i, Tapi, nggak ngerti juga apa itu pernyataan-pernyataan ataupun pendapat-pendapat Syafi'i terkait dengan masalah yang sedang dia hadapi. Hmm. Gitu, hmm. itu yang masalahnya. Jadi, ada sana salah satu ustadz kita mengarang buku "Ajaran Syafi'i" yang ditinggalkan. Hmm. Ah gitu, jadi kalau kita baca umpama um ya kemudian juga kita beliau tentang arisal dan lain-lain segala macamnya itu, bisalah kita kita cocokkan diri kita dengan pendapat pendapat beliau kalau kita memang setia dengan madhab beliau dan ingat para yeah. ulama itu semuanya selalu mengatakan itu soal hadis itu bahwa madhabi kalau hmm. sah hadis itu itulah menjadi madhabku gitu. Yeah. Jadi kalau kita lihat juga rahimahullah dalam pengantarnya dalam pengantar kitab sifat salat nabinya juga menjelaskan demikian bahwa para ulama itu tidak ada mengajak untuk mengikuti dirinya yang mereka hmm. ajak manusia untuk mengikuti dalil yeah. itu yang ada jadi intinya bahwa e, bermazhab ya sekali lagi saya sampaikan anda contoh kepada pendapat mengatakan boleh tapi tidak boleh fanatik ketika memang hmm. ada mak, dalil yang menyelisihi mazhab mazhab yang tinggalkan ikuti dalil yeah. selamat mazhabnya dibangun di atas dalil tidak ada masalah dan memang hmm. itu e, apa namanya ini wajar saja orang berbeda pendapat dengan satu hadis umpamanya lalu berbeda pandangan atau pendapat tentang hadis itu ya bagaimana memahaminya gitu maksudnya ya istimbat ya. hukumnya dari hadis itu ya wajar saja kan namanya ya. akal manusia juga berbeda-beda tapi intinya bahwa kalau ada satu masalah yang ternyata itu menyelisihi uh, madhab hmm. maka ditinggalkan madhab <coughs> yang diikuti ya. adalah dalil, dalil ya. ah demikian penjelasan para ulama rahmatan wabillahi iya Ustaz, saya punya pertanyaan sedikit ya. saat, uh, bagaimana kalau pernyataan bahwasanya tapi ada penelpon yang sudah hmm. terhubung Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, tuhlah rekaitu dengan siapa, di mana? Mohadijah. Mohadijah, silahkan pertanyaannya. Ya, tadi bertemu. Di nah, mana kalau ada seorang istri yang dia meminta eh, ini di ya, wasiat ke suaminya kalau nanti. Meminta apa, ibu? Wasiat ke suaminya. Iya kalau oh, nanti meninggal loh, dia minta dikuburkan kan, di oh, umum jangan yang punya keluarga gitu kan? eh, iya. tapi suami saya nanti tetap mau di keluarga katanya gitu, gitu tapi istrinya masih maunya itu ditetap di kuburan umum karena saya pernah mendengar katanya sebetulnya kita itu apa ya di kuburkan di kuburan umum daripada ke yang punya kuburan pribadi gitu kita kan pernah mendengar kalau tempat iya, pribadi apa, jarang dikunjungi saya.

Waalaikumsalam Terima kasih banyak buat Ummu Khadijah usah nanti pertanyaan Ummu Khadijah kita jawab di segmen berikutnya Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di berada Yang punya pertanyaan bisa menghubungi tadi 061794282 Kita akan kembali setelah jeda berikut ini Ya, bagi sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali lagi di segmen terakhir. Tadi Ustaz ada pertanyaan masuk dari Ummu Khadijah. Yeah. Uh, Sepertinya dua pertanyaan, mm -hmm. namun karena suara putus-putus mm -hmm. yang bisa kita tangkap cuma satu pertanyaan. Yeah. Mungkin bagi umur Khadijah, kalau mendengar bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor WA kita. Yeah. Pertanyaan yang tadi dapat kita tangkap saat mengenai wasiat. Misalnya wasiat, yeah. seseorang mewasiatkan diri ini dikuburkan nanti di pemakaman umum. Mm -hmm mungkin karena alat satu dan dua alasan kalau di pemakaman pribadi kan jarang orang kunjungi Sa. betul kalau di pemakaman umum kan banyak kaum muslimin uh, yang iya benar hmm. Ada salah satu doa ah, biar dapat apa fadilahnya juga ya, betul. Nah, ini gimana kalau misalnya sang istri uh, nggak menunaikan misalnya ya. gimana uh, suaminya pingin di pemakaman pribadi iya misalnya nggak pengen uh, <coughs> di tempat apa umum di, suami pengennya di tempat pemakaman umum Maaf. padahal uh, ada pemakaman keluarga ya. uh, kalau misalnya sang pasangan kita nggak mau menuruti keinginan kita ini gimana? Hmm. type yang pertama begini kalau wasiat itu tidak menyelisih syariat ya harus dilaksanakan hmm, iya. itu satu hal dulu hmm. pertanyaannya kenapa tadi dipindah apakah tadi wasiatnya di kuburan umum ya atau di kuburan pribadi tadi hmm. contoh dia ingin di kuburan umum kenapa ...di-cancel di gitu. Apa alasan yang ininya... Yeah. syarinya atau alasan yang... ...betul-betul bisa diterima gitu. Hmm. Kalau memang alasan yang bisa diterima... ...mungkin di sana ada terjadi lagi... Uh, ...lagi longsor... Eh, longsor ...atau nggak sulit dibawa jenazah ke sana... ...atau hmm. memang ada sesuatu hal... ...ya, itu nggak mengapa untuk di, yeah. di, dipindahkan gitu. Tapi kalau memang normal-normal aja... ...ya secara umum wasiatnya harus ditunaikan. Yeah. Nah gitu. Kecuali memang dalam menunaikan... ...wasiat itu ada apa namanya ini pelanggaran syariat. Ah itu tidak boleh. Iya. Ah demikian ya. Jadi intinya bahwa pada asalnya ya harus ditunaikan wasiatnya selama wasiat itu tidak menyelisihi syariat Allah iya. taala. Beberapa waktu lalu juga pihak keluarga uh, anak dan hmm. meninggal wasiatnya hmm. di tempat keluarga. Iya. Tapi Godarullah karena banjir uh, apa di tempat itu? kebun itu banjir. Uh -huh. Akhirnya dipindahkan ke ini e boleh saya Itu boleh karena pertimbangannya kan betul-betul syar'i. Benar. Ya artinya pertimbangannya Memang nggak ada jalan lain kan. Mm -hmm. Kalau nanti digali juga nggak mungkin. Iya. Dalam suasana, Belum digali udah ada air. Udah ada airnya gitu. Mm -hmm. Gimana kan? Jadi yang yang seperti itu maksud saya mm -hmm. itu yang memang dianggap sudah sebagai satu halangan. Benar. Kalau hanya normal-normal aja karena nggak aja ya nggak boleh. Mm -hmm. ya, Tapi tetap menghormati dan uh, menunaikan wasiat daripada si uh, si uh, mayat tersebut. Ya. Ada penelpon yang sudah terhubung. Seth. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, ini dengan Ibu Rini ya. Iya Ustaz. Silahkan pertanyaan Ibu Rini. Iya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya mau tanya gini Ustaz. Uh, jika orang tua sudah berkata langsung kepada anaknya gitu ya Ustaz. Hmm. Bahwa orang tua ini tidak ridho dengan perkawinan anaknya dan anaknya itu harus cerai gitu Ustaz dengan pasangannya. Hmm apakah ini salah satu yang harus dituruti sama si anak gitu Ustaz. Alasan yang setuju apa? Uh, salah satu pasangannya ini apa ya? Nggak suka gitulah orang, orang tua ini nggak suka sama kan anaknya si orang tua ini tadi ya Set ya. Hmm. Nah, jadi nggak suka sama si suaminya anaknya gitu. Enggak sukanya apa? Ini karena perasaan atau mungkin karena eh. beda keyakinan nih? Enggak, enggak Ustaz. Ini oh, karena sering sering bertengkar orang itu saat gitu. Hmm. Pokoknya rumah tangganya itu nggak harmonis lah gitu saat. Kayak perang dunia aja hmm. ya gitu ya. Iya cuma bertahan <laughs> bertahan bertahun-tahun bertahan. Cuma orang tua udah nggak suka gitu Ustaz, sama si nasi yeah. ini. Hmm. Sampai bilang aku nggak ribut sama. Uh, suamimu, kau harus terbaik sama suamimu. Udah berkali-kali dibilang hmm. gitu, Ustaz. Bahkan Anaknya ini pun udah berapa kali bisa ya Ustaz Tapi ya gitu, bisa nyambung lagi, bisa nyambung lagi Putus gitu. nyambung ya, putus hmm. nyambung Iya. Kita tali plastik ya. aja ya Heeh, hmm. uh perasaan -uh. <laughs> orang tua yang seperti itu itu memang harus dituruti gitu Ustaz Iya, insya Iya, Mohon penjelasannya yep. Ustaz ya, Terima kasih banyak Ibu Rini

ini ini kan masalahnya kan masalah rumah tangga anak sang anak ya, ya. gitu. Kecuali kan beda keyakinan. Tadi kan nggak hmm. beda keyakinan, saya, satu Muslim mungkin satu hmm. non-Muslim. Ini sama-sama Muslim, tapi nggak hmm. suka mungkin karena sering bertengkar. Ini gimana? Iya. Jadi pertama begini, tidak ada rumah tangga yang tidak ada percekcokan itu satu. Tidak ya. ada di, di atas permukaan bumi ini rumah tangga yang sepi dan sunyi dari percekcokan. Iya. Itu satu hal diyakini dulu karena karakternya sudah berbeda. Memang. Hmm. Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah Sembilan. tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun itu ada. Hmm -mm. percekcokan seperti itu. Iya. Yeah. kita tahu bagaimana cemburunya Ibunda Aisyah dengan yang lainnya, begitu juga dengan Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam sempat satu bulan tidak mendatangi istri-istrinya karena para istri memboikotnya. Eh, dan seterusnya gitu kan. Hmm -mm. Artinya rumah tangga yang paling terbaik di atas permukaan bumi ini yang pernah ada kan rumah tangga Nabi. Benar. ternyata juga begitu kan artinya hmm. dalam kehidupan rumah tangga itu soal biasa saja. Ya, tapi bagaimana kita manage dan, dan mengaturnya kan gitu. Benar. itu satu hal dulu di, di, di harus dipahami bahwa ini tidak ada rumah tangga yang bersih dan dan clear and and clear gitu ya dari hmm. masalah itu pasti ada. tapi bagaimana ya. suami dan istri itu memanage ya. itu satu hal. Hmm. yang kedua Seorang istri ketika dia sudah menikah maka ketaatannya dan kepatuhannya setelah kepada Allah dan Rasulnya adalah kemudian kepada suaminya bukan kepada orang tuanya. Ya, yeah. yeah? jadi yang paling uh, apa namanya yang paling kuat memiliki uh, masalah perceraian itu atau talak itu di tangan suami. Yeah. Dan nggak boleh sebenarnya si uh, orang tua mencampuri intervensi dengan rumah tangga anaknya kecuali mm. memang itu uh, apa namanya ini uh, menyelisihi syariat kalau hanya sekedar bertengkar, tengkar mulut, ya mungkin juga suami mungkin mukul dengan pukulan yang ya yang wajar gitu kan dalam rangka hmm. untuk mendisiplinkan istri, memberikan adab, Tidak ada masalah, iya. akan itu kecuali udah berlebihan. Iya tadi sempat nah. mengatakan bahwa saya ini cekcok udah lama tapi masih bertahan sampai sekarang. Iya kan berarti kan masih cinta itu masih ada cekcok cekcok yang kecil kecil itu ya biasa lah. Kalau misalnya putus nyambung putus nyambung gitu. Putus jadinya. nyambung itu ditalak atau tidak gitu. Iya. Kalau emang dia di, cuman cuman bantam gitu kemudian pindah nanti iya. nyatu lagi nggak ada gak masalah. Tapi kalau misalnya udah kena talak ya dua A, kali. Nah itu hati-hati maksudnya hmm. karena nanti akan ada masa ida dan lain sebagainya gitu. Benar. Tapi kalau hanya berantam, lalu nggak cakapan, lalu hmm. nanti satu uh, pulang ke rumah, ah, rumah. Ah, satu ke kemana, nanti ketemu lagi, yeah. ya ini karena ada masalah. Gitu. Tapi intinya, jadi yang pertama tadi pahami bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak sunyi dari masalah. Yang yeah. Satu, yang kedua bahwa e, cerai itu berada di hak tangan suami, ah begitu. Ketaatan istri. Ketika dia sudah menjadi istri adalah ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kepada suaminya, baru keempat kepada orang tuanya. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat kita sampaikan begini bahwa uh, lihat juga memang perlu kita perhatikan tentang uh, apa kuantitas dan kualitas daripada pertengkaran itu. Hmm. Apakah memang menurut kita ini nggak bisa nggak di, bisa diteruskan rumah tangga mereka apa tidak? Dalam Al-Quran disampaikan. Hendaklah kedua belah pihak mendudukkan masalah ini. Jadi pihak keluarga ya. si laki-laki dan si perempuan duduk. Hmm. Bagaimana Diskusi, menyelesaikan? Ya. Diskusi. Jadi hmm. tidak hanya mereka berdua, enggak. Dilibatkan keluarga besar ya. dari kedua belah pihak. Kalau memang itu bisa diberikan solusi, ya, umpamanya udah mereka akan berjanji baik-baik lagi. Selesai. Alhamdulillah. Hmm. Tapi kalau memang enggak bisa, ya perceraian pun boleh. Enggak ada masalah. Artinya perceraian itu yang mungkin jalan yang terbaik, yang boleh. Enggak masalah. Ya. Tapi hendaklah di sini, para orang tua, para pihak gitu kan, hmm. dari kedua belah pihak anda akan bertemu iya. dan mungkin keduanya kedua nanti akan memberikan nasihat dan masukan kan, hmm, ah benar. begitu. Nah kalau itu sudah ditempuh, toh juga masih tidak ada sakinah mawaddah warahmah itu, hmm. eh, saya kira memang e, pintu perceraian juga e, menjadi salah satu solusi dan alternatif I untuk iya. bisa keluar dari kemelut ini, nggak ada masalah dan misalnya boleh saja. Ah demikian, Allah. taala. Berarti orang tua nggak boleh ikut campur saya. Paling memantau, ya. memberikan nasihat ya betul. mengingatkan saya. Dan memang di, orang tua betul nggak hmm. boleh secara langsung begitu, tapi dilihatnya juga kalau memang sudah berlebihan, iya. maka gak mengapa tangan. mendudukkan kedua belah iya. pihak para Benar. pihak tadi itu. Benar. Sebelum nanti akan diambil keputusan yang lebih keras yaitu tadi eh, perceraian. Adapun tadi orang tua aku nggak ridho dan segala macam, hmm. ya dia nggak punya hak sebenarnya mengatakan demikian yeah. karena si istri, dia sta, anaknya ini status istri orang gitu loh. Benar. Dan suami itu lebih besar haknya daripada si ayahnya sendiri karena yeah. dia sudah dinikahi oleh uh, suaminya. Yeah. Ah demikian, wallahualam. Ala yeah, makanya penting juga orang tua harus mensortir ketika datang ada yang melamar anaknya. Ya kan nabi mengatakan <laughs> kalau laki-laki kan dua aja uh, ininya yeah. uh, ukurannya. Idza ja'akum man tardawna dinuhu wa khuluquhu. Yeah. Apabila datang kepada kalian yang kalian senangi akhlak dan agamanya. Udah hmm. itu aja. Yeah. Kalau laki-laki kan menikahnya karena empat ya mungkin li jamaliha, hmm. wali hasabiha, wali maliha, wali uh, diniha yeah. kan itu. Kalau laki-laki hanya dua ini dilihat. Nggak peduli dia miskin atau kaya yang jelas akhlaknya bagus, agamanya bagus, tabadal silahkan. Ayah. Ah, demikian Allah Ta'ala. InsyaAllah terima kasih banyak Ada penelpon yang sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana? Ini hamba Allah dari... dari mana ini, Pak? Hamba Allah dari Nabel.

jemaah yang biasa nginap. Iya, iya, di masjid-masjid ya. Iya. Ada yang tiga hari, yang tiga hari. Iya, iya. Heeh. Uh -huh. Hmm. Yang apa kena nginap ya atau apa apa ini? Iya, iya. Iya. Nah. Oke. Okay. Ya, ya. tolong penjelasan. Iya, ya, ya, terima kasih. Ya. Ah. Terima kasih, Ibu. Oh, iya, iya. Ya. Masya Allah, terima kasih banyak ya buat hamba Allah yang di bubble Ya, Iya Bangka Belitung, saja. Bangka Belitung. Hmm. Insyaallah. Allah, ini bertanya tentang uh, jamaah yang sering, misalnya, ke masjid, ya. Semacam macam ada tujuh hari, dan seterusnya. Hmm. Nah, ini gimana, Iya, jadi memang, uh, ini uh, dilakukan oleh saudara-saudara kita dari jamaah tua ya. Hmm. ya mereka punya uh, apa namanya, ini uh, semacam kegiatan seperti khuruj, itu ya? ya khuruj begitu hmm. kan ada yang tiga hari ada yang tujuh hari nanti ada empat puluh hari ada nanti seribu hari dan seterusnya dan seterusnya kita katakan memang Rasulullah SAW tidak ada melakukan hal demikian ya khuruj-khuruj hmm. seperti itu apalagi khuruj itu terkadang di di, di apa ya di, diiringi dengan ikhtikad keyakinan bahwa e. kalau orang yang keluar tujuh hari nggak sama derajatnya dengan orang yang baru tiga hari Iya biasa ini junior nah, nih tiga hari, iya, iya, yang begitu. senior dan 40 hari 40 hari dulu. mungkin nanti ada yang setahun dan seterusnya, iya. dan seterusnya. Ini yang ini yang menjadi keliru satu hal hmm. keliruannya di situ. Kedua kekeliruan berikutnya adalah ini kan mereka dalam berdakwah. Iya. Kalau kita berdakwah ini harus ilmu butuh ilmu gitu. Jadi kata orang Arab pakai orang yang tidak punya apa-apa bagaimana dia bisa memberikan. Iya. Ini kadang-kadang ya. Mohon maaf, ini kadang-kadang sebagian yang memang baru baru hijrah, baru apa lah lu hmm. uh, memberikan uh, apa namanya ini membagikan ilmunya gitu. Kalau memang sebatas yang dia tahu mungkin iya, tapi kadang-kadang kan mungkin memaksakan diri dan sebagainya kan. Ini, ini 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 kekeliruan karena dakwah inilah sebuah uh, apa ya, sebuah ke, uh, kegiatan yang mulia karena ini didakwahi oleh para nabi dan para rasul. Yeah. Inilah pekerjaan para nabi dan para rasul. Nah, oleh hmm. karena itu maka ini nggak boleh main-main di sini, gitu. Hmm. Harus mengerti dia bagaimana dia memahami Al-Qur'an dan Sunnah lah, misalnya ummah dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, muamalah dan akhlak, gitu. Yeah. Jadi tidak hanya modal retorika, modal berani tampil ke depan, ini tidak cukup. Yeah. Jadi yang lebih dari situ adalah ilmunya bagaimana. Belum lagi kita cerita tentang bagaimana manhajnya, yeah. ya dalam dalam dia berdakwah, dalam dia beribadah dan seterusnya dan seterusnya, gitu kan. Hmm. Intinya bahwa Ya yang, yang seperti itu tadi tidak ada diajarkan oleh Nabi wasallam tidak juga para sahabat. Assalamualaikum. Ustadz boleh nggak kita keluar untuk berdakwah? Semua terus silahkan. Tapi tidak boleh di, di ini ya di, dibatasi dengan hari-hari tertentu. Iya. Ya, silahkan mau, mau kapan hal saja pun kita tetap berdakwah gitu kan sebenarnya kemampuan kita. Tapi tidak boleh membatasi-batasi, satu. Yang kedua tidak ada keyakinan juga bahwa orang yang berdakwah 10 hari ya akan hmm. lebih baik daripada yang lima hari belum tentu. Bener. Nah, bisa jadi yang 10 hari ini nggak maksimal yang lima hari pun masya Allah udah luar biasa gitu kan jadi hmm. tidak ada yang yang keyakinan keyakinan yang seperti itu ya silahkan kapan aja kita dakwah silahkan gitu kan tidak ada keyakinan-keyakinan bahwa orang yang berdakwah tiga hari akan lebih eh, apa oh, tujuh hari akan lebih baik daripada yang tiga hari dan seterusnya tidak ada ya, bahkan nah, mungkin keluarnya sampai 40 hari meninggalkan anak istri padahal ya. mereka juga butuh uh, diajarkan dan setelah. betul memang yang paling ini kan anak dan istri diselesaikan dulu kan Benar. dari sisi uh, keilmuannya mungkin juga ibadahnya diperhatikan juga ya. nafkah zohir dan batinnya gitu Benar. kan ini terkadang kita dengar juga memang uh, sebagian itu memang uh, apa ya kesannya gitu kesannya itu tidak tidak ini tidak memenuhi hak hak yang ditinggalkan ini Buna. kan sebuah kekeliruan juga gitu kan intinya hmm. bahwa uh, saudara-saudara kita yang uh, dari jamaah tabligh ini ya semestinya memang uh, apa ya uh, lebih berbenah diri lagi belajar ilmu hmm. lagi agar hmm. bisa benar-benar uh, berdakwah sebagaimana yang dilakukan oleh para para nabi dan ya. juga sahabat nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allah taala. Masyaallah, terima kasih banyak Ustaz ya. dan waktu kita juga sudah di penghujung acara. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Insyaallah hmm. kita jawab di pertemuan yang akan datang Ustaz. Amin. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan menjadi amal jariyah handung, Ustaz. Amin ya Sahabat Ameen. keluarga muslim dan juga sahabat salah di manapun Anda berada, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz menjadi ilmu bagi kita semuanya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.